Sorry, sir. Itu ada dua orang di sana. Selamat datang di Indonesia, Yang Mulia Presiden HK Genkop dan delegasi. Dan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia ke Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan dalam pembicaraan empat mata tadi, bagi Indonesia, Afrika adalah prioritas. Dan saya telah tegaskan hal ini dalam pidato kenegaraan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di DPR. Dan saya berharap kunjungan Yang Mulia dapat menjadi bukti prioritas Indonesia tersebut melalui kerjasama yang konkret. Untuk itu saya akan memfokuskan pada pembahasan di bidang ekonomi termasuk di dalamnya infrastruktur. Yang Mulia Presiden HK Genkop beserta seluruh delegasi yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat menerima kunjungan kenegaraan Yang Mulia Presiden HK Genkop dari Republik Namibia. Hubungan diplomatik Indonesia dan Namibia telah terjalin sejak 13 Mei tahun 1991, dan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Genkop ke Indonesia sebagai Presiden. Tadi kami berdua membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Yang pertama di bidang infrastruktur, saya mendorong partisipasi BUMN Indonesia, PT Wika dalam pembangunan infrastruktur di Namibia, khususnya dalam pembangunan perumahan rakyat di Namibia bersama dengan perusahaan Namibia. Proyek 2.000 unit social housing dan bahkan dalam unit yang lebih besar lagi, saya tadi telah meminta dukungan Presiden Genkop agar kesepakatan bisnis tersebut dapat segera ditandatangani pada Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue yang akan diadakan di bulan Agustus 2019 di Bali. Yang kedua di bidang perdagangan, saya juga mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan Namibia melalui pembuatan target dan roadmap yang jelas. Saya juga mengusulkan untuk penurunan tarif bagi produk-produk kedua negara, dan untuk itu Indonesia mengharapkan dukungan
Namibia bagi dimulainya proses negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement, PTA, antara Indonesia dengan negara Southern African Custom Union, SACU. Saya juga mendorong kerjasama di bidang industri strategis dan saya senang delegasi Namibia akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung besok. Yang ketiga, di bidang maritim dan perikanan, saya mengajak Namibia untuk bekerjasama di bidang perikanan, khususnya dalam upaya bersama memerangi illegal fishing. Dan sebagaimana kita saksikan, kerjasama tersebut telah disepakati dengan penandatangan MOU terkait perikanan dan kelautan. Terakhir, saya juga menyampaikan penghargaan kepada Yang Mulia Presiden Gainkob atas dukungan Namibia bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Efficient, as efficiency.